Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahmad Samaulana. Sekarang kita main yang GTA San Andreas part ke-27. Setelah kemarin kita udah berhasil tuh membunuh si Torino dari helikopter. Ya kabum bum. Ya bener. Man, I got homies I used to run with that turn they back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is it? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Oke, di misi kali ini si Wuzi datang ke si J. Dia menyuruh orang suruhannya itu untuk memberikan mobil di tanah meledak. Jadi kan kemarin pas waktu misi ke berapa itu lupa aku, yang nganterin mobil sampai di pabrik. Nah ini tempat pabrik pembuatan narkoboynya, yang punyanya T-Bone, GZ, Ryder, sama Torino itu di boom biar berhentilah bisnis mereka. Mereka masih ada Big Smoke, pastilah uangnya ngalir ke mereka juga, ke si Big Smoke. Setelah kemarin udah ngeliminasi si tiba-tiba ada tram dong, bisa-bisanya tuh. Setelah kemarin udah eliminasi si Torino udah, Ryder udah, T-Bone udah, terus siapa, GZ udah. Oke, kita ledakan. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Okay, si C. Nice. Aduh, itu ada orang itu loh, si C. Kok bisa-bisanya kamu tabrak kayak gitu? Salah NPC-nya ya, salah juga itu. Okay, kita langsung ledakin tempat pabriknya si, yaitu Ryder, T-Bone, terus GZ sama Torino. Kan itu salah satu problemnya juga. Jadi biar uangnya itu nggak ngalir ke si Big Smoke, kan Big Smoke masih ada. Dan kenapa kamu kok tadi menyesali si J bunuh si Ryder? Padahal kan ya benar Caesar, dia juga udah istilahnya kayak kasar sama adiknya, sama keluarganya, sampai membuat kematian ibunya juga. Tapi kenapa kamu kok malah nyesel? Padahal ya kan cocok, pantas lah si Ryder dapat hukuman kayak gitu. Kan kurang ajar, teman pengkhianat itu. Oke. Kita langsung di depan penjaga ini. Ayo. Blast the moron, open the gate. Oh, mau ngerahin berapa pasukan kamu? No problem, enggak masalah. Ayo sini, sini sini. Ayo sini. Enggak perlu keluar si C kamu, si C. Cukup ditabrak aja pakai mobil, biar enggak susah-susah. Ayo, ayo sini. Sini, sini kau. Lah,
Alah, nggak kena dong tipis. Ayo, oke sip. Mana lagi? Ayo, mana lagi? Mana lagi sini? Sini sini. Oh, nggak ada. Oke, ini di mana ini pintu masuknya? Bukan, bukan. Oke, dari sini ini masuknya. Oh, nggak ada. Oh iya, baru ngeh aku. Lihat ini sih. Oh, didekatkan di bahan kimia langsung. Tuar. Kita masuk, masuk, menjelajahi di dalam pabrik ini. Ayo, ayo sini, sini kamu, sini, sini kalian, ayo sini, sini. Mana? Ayo, awas pegawai, kasihan pegawainya. Ngapain ngerahin, udahlah. Langsung tinggal aja. Ini 32. Aduh, nggak ada pintu keluar. Udahlah, keluar aja, keluar-keluar, ngapain kalian itu? Mending keluar, selamatkan diri kalian. Oke, waktunya kita keluar cari 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 kendaraan. Mana ini kendaraan? Ini kok, aduh, mengganggu aja kalian. Ayo, udah nggak ada. Ini mana ini kendaraan? Kan bisa nih naik motor itu, loncat dari sana itu kan. Nggak ada kendaraan sama sekali nih. Mana sih kendaraannya? Kan loncat itu kalau nggak salah dari sana. Di belakang gedung. Oh bukan. Iya bukan dong, kotak ternyata, tak kirain kendaraan. Oke, itu nyantol, cuma gambar hati, sama aja. Ini mana ini kendaraannya, kok nggak ada ini? Gedungnya langsung hancur lebur dong, kayak gini jadinya dong. Ya udahlah, langsung aja keluar kayak biasanya lewat tadi. Waduh, ngapain kalian, ngapain, ngapain? Oh, masih dibuka pintunya. Oh, dicegat ternyata, dicegat. Oh iya sih, naik mobil sih, lupa aku. Saya ingatku naik motor terus. Dah, tadi nggak ada orang, terus sekarang ada orang. Kalian datang dari mana, guys? Kayak datang tak dijemput pulang, tak diantar aja. Oke, cari ancang-ancang dulu, guys. Awas, kapok. Langsung. Nice. Ayo please. Oke, sip. Langsung back to garage. Kembali ke garasi. Oke. Ini mobilnya udah mau hampir meledak, ini mobilnya, ini udah berasa pasap ini. Ah, lumayan. Nambah lagi uangnya 25.000. Parkirlah, lumayan ini mobilnya ini buat di misi selanjutnya. Perjalanan misi selanjutnya ini di, oh belum, ini ada telepon ini. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Oke, teman-teman, udah tadi dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, dan berarti di misi selanjutnya itu di tanda tanya, kartanya itu di peternakan dekat jembatan apa itu tadi? Entahlah, gak tahu, aku lupa namanya. Pokoknya arah selatan dari jembatan itu.
Berarti di misi selanjutnya kita akan ke sana datangin orang yang tidak dikenal. Dan katanya si C, seperti mamaku bilang, gak boleh bicara sama orang asing. Tapi si C-nya mau ngelanjutin misi ke sana. Baiklah teman-teman, kalau gitu berarti besok gas ke sana, ketemu di sana ya teman-teman. Makasih udah nonton videoku ini. Jangan lupa di subscribe, terus di like, terus habis itu diberikan komentar juga yang terbaik, saran dan kritikan untuk bangun channel ini. Makasih ya teman-teman udah nonton videoku ini. Makasih semuanya. Dan dadah semuanya. See you.